Wujud kepedulian kepada masyarakat terus dilakukan sahabat Ganjar. Kali ini relawan pendukung Ganjar Pranowo yang aktif dalam kegiatan sosialnya memberikan paket sembako rakyat atau pasera di Desa Permata Baru, Kabupaten Ogan Ilir, Sumatera Selatan. Gus Nahib beserta Ketua DPC Kabupaten Ogan Ilir membagikan secara simbolis kepada masyarakat. Ketika membagikan pasera, relawan juga menyalurkan secara door-to-door. Tidak lupa melakukan penginputan melalui aplikasi yang hanya dimiliki sahabat Ganjar. Adanya penggunaan aplikasi tersebut guna menaikkan dukungan Ganjar Pranowo di wilayah tersebut. Sahabat Ganjar juga berkesempatan menempelkan stiker Ganjar Pranowo saat pembagian secara door-to-door ke rumah warga. Besar harapannya pasera yang diberikan kepada warga dapat meringankan beban masyarakat beberapa hari ke depan. Terus ikuti media sosial sahabat Ganjar, karena masih ada kegiatan yang bermanfaat lainnya. Yang benar! Presiden! Yang benar! Presiden! Yang benar! Presiden! Siapa Ganjar? Presiden! Jangan lupa nyalakan loncengnya dan subscribe channel sahabat Ganjar agar teman-teman semua tidak ketinggalan berita terbaru dari Pak Ganjar maupun dari sahabat Ganjar. Terima kasih.